wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Izzati Hani binti Sabri, pelajar UUM Alustar Jurusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan kepujian di cawangan Alustar. Okey, hari ini kami mengadakan satu gotong royong khidmat masyarakat di Kampung Baru Tanjung Pau, Jentera Kedah. Hari ini kami mengadakan gotong royong ini untuk subjek MPU 3412. Okey, objektif utama kami pada hari ini ialah kami ingin menerapkan rasa kasih sayang, rasa keprihatinan dan rasa bantu-membantu untuk golongan yang kurang berkemampuan dan terpencil. Masing-masing menjalankan tugas. Sebelum program ini dijalankan, kami telah mengadakan satu perjumpaan bersama-sama pelajar MPU 3412 dan majoriti memilih untuk program ini dijalankan di Kampung Baru Tanjung Pau ini. Semasa program ini dijalankan, kami menjalankan aktiviti seperti mengecat, mengemok, membersih kawasan dalam rumah, membersih gudang dan sebagainya. Saya sebagai AGK Cenderahati OUM berharap agar program ini dapat diteruskan pada masa hadapan agar pelajar-pelajar dapat berinteraksi dengan masyarakat luar dan nama OUM juga dapat ditingkatkan di mata masyarakat. Okey, hari ini saya akan menemubual 4 pelajar OUM yang turut menyertai program pada hari ini, iaitu yang pertama yang akan ditemubual Puan Normalia. Dan pasti kita harap program macam ni dapat kita buat ikut skala, insyaAllah. Okey, apakah perasaan anda apabila anda mendapat soalan untuk menyertai program khidmat masyarakat ini? Apakah perasaan anda? Saya berasa teruja dan tak sabar untuk menghadiri program ini. Memandangkan ini adalah pelibatan pertama saya dalam aktiviti khidmat masyarakat seperti ini. Dan sangat teruja dan alhamdulillah program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ya, terima kasih Puan Normalia. Sama. Dan rakan yang akan ditemubual untuk keduanya ialah Cik Adlin Izzati. Okey, Cik Adlin, apakah pengalaman yang tak dapat anda lupakan sepanjang program ini dijalankan? Pengalaman yang saya tidak dapat lupakan ialah saya dapat mengenal rakan-rakan baru yang berlainan ke fakulti. Selain itu juga saya dapat melihat sekeliling, masyarakat sekeliling yang sebenarnya amat memerlukan bantuan daripada kita. Selain itu juga saya dapat mengetahui teknik-teknik yang terbaru untuk mengemas rumah. Okey, terima kasih. Okey, untuk rakan yang akan temubual yang ketiganya ialah Cik Fatin Amirah. Okey, Cik Fatin, apakah kesimpulan yang dapat anda berikan sepanjang program ini dijalankan? Okey, secara keseluruhannya program ini, dalam program ini saya dapat, saya tengok program ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara mahasiswa dan masyarakat. Selain itu, dapat mengeratkan silaturahim antara staf-staf OUM juga. Okey, seterusnya program ini juga dapat memupuk sikap kerjasama antara mahasiswa dan juga masyarakat sekeliling. Okey, terima kasih atas jawapan itu. Dan rakan yang akan ditemubual buat yang terakhir, yang keempat, ialah Cik Hafizah. Okey, Cik Hafizah, sepanjang anda mengikuti program ini, sebelum ini adakah anda biasa mengikuti program khidmat masyarakat seperti ini juga? Okey, macam sebelum ini, saya pernah juga join untuk program masyarakat, khidmat masyarakat ini. Tapi lainlah sikit dengan program yang kali ini. Macam sebelum ni, ya, saya pernah join khidmat masyarakat, macam bagi sumbangan kepada anak yatim, lepas tu buat sumbangan gotong royong dekat masjid, dekat sekolah dan sebagainya. Dan ini adalah pengalaman yang pertama saya lah, yang berlainan dengan
dengan pengalaman yang sebelum ni. Apakah perbezaannya itu? Yang bezanya kalau macam sekarang ni, kita banyak komunikasi dengan kawan lah. Kalau macam sebelum ni, kalau dekat sekolah, kita banyak berkomunikasi dengan anak murid, dengan guru-guru. Dan tak samalah dengan kita berkomunikasi dengan rakan-rakan dan masyarakat luar. Okey, terima kasih atas jawapan itu. Okey, hari ini kami mengadakan program ini, pelajar yang terlibat seramai 47 orang pelajar, staf OUM dan pengarah OUM sendiri turun padang. Pengarah kita yang sangat kenali iaitu Madam Teh Lailing dan beberapa staf OUM yang lain. Sekian, terima kasih. Okay.